dalam rangka bulan seni gereja, ibadah kita saat ini menggunakan tata ibadah khusus dengan nuansa musik klasik yang dilayani oleh Pendeta Yanu Widyo Pramono. Untuk memulai ibadah ini, Bapak, Ibu, Saudara, kami persilakan berdiri. Dan marilah kita ikuti bersama tata ibadah hari ini. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Berilah telinga akan doaku. Darimulah kiranya datang penghakiman. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajahmu. Mulia itu hari Tuhanku, Dia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Istirahat bagi badan yang letih, firman Tuhan turut bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta yang terus berkarya. Kasih Kristus yang membawa kelegaan dan keselamatan menyertai kita. Ya, kasihnya beserta kita. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang akan dilakukan manusia terhadap aku? Aku ditolak dengan hebat sampai jatuh, tapi Tuhan menolong aku.
Tuhan itu kekuatanku dan kemaksurku. Ia telah menjadi keselamatanku.
Selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Sebab bukan untuk selama-lamanya aku hendak berbantah, dan bukan untuk seterusnya aku hendak murka, supaya semangat mereka jangan lemah lesu di hadapanku, padahal akulah yang membuat nafas kehidupan. Aku telah melihat segala jalannya itu, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orangnya yang berkabung, aku akan menciptakan puji-pujian. Damai, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat, firman Tuhan. Aku akan menyembuhkan dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
membaca Alkitab, kita akan terlebih dulu dihantar dengan sebuah pujian Laudate Domino, paduan suara Galilea. Thank you.
Allah sang sumber kebenaran. Hati dan pikiran kami saat ini terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Kami memohon kuasa Roh-Mu yang kudus menguasai setiap kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar tidak berlalu dengan sia-sia, namun sungguh akan memberi makna dan mengubah kehidupan kami. Kami serahkan hamba-Mu dalam segala kelemahan dan keterbatasan-Mu, dalam keterbatasannya, hamba yang Kau panggil untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri, Bapa, yang berkuasa atasnya dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Inilah kami dengan segala keberadaan kami. Kami rindu Engkau sapa dalam firman-Mu, dan kami memohon kuasa-Mu berkarya demi nama Yesus Kristus, sang firman yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Kejadian 32 ayat 22 hingga 32. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan kau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengarkannya dan yang memelihara dalam hati dan hidup kita. Haleluya. Hari Minggu, saudara-saudaraku, apa kabar? Puji Tuhan bahwa kita semua ada di dalam keadaan yang baik karena kasih setia Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini adalah bergumul bersama Allah mendatangkan pemulihan. Bergumul bersama Allah mendatangkan pemulihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, saya yakin kita mengenal adanya momentum. Momentum demi momentum di dalam kehidupan kita. Bukan hanya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan banyak hal. Dalam kehidupan bergereja ada momentum tertentu.
sehingga orang berpikir inilah saatnya untuk melakukan sesuatu dan kemudian berubah. Dalam hidup perusahaan mungkin juga dikenal inilah saat yang tepat untuk melakukan sesuatu sehingga kita semakin maju. Dalam kehidupan pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan berusaha, dalam institusi apapun, termasuk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, selalu ada apa yang kita sebut dan kita maknai sebagai momentum. Hadirnya sebuah kesempatan atau saat yang tepat untuk melakukan sesuatu. Saudara-saudaraku, kepekaan kita terhadap momentum dan kecepatan kita mengambil sikap yang tepat atas sebuah momentum biasanya akan berdampak besar secara positif dalam kehidupan kita. Dan inilah juga yang terjadi dalam kehidupan Yakub. Alkitab kita bercerita tentang Yakub yang bergumul. Yakub yang pernah menipu Ishak ayahnya, pura-pura menjadi Esau. Yakub yang pernah secara licik menipu untuk mengambil hak kesulungan Esau, kakaknya. Yakub yang telah sekian lama melarikan diri untuk menghindari kemarahan kakaknya Esau selama bertahun-tahun. Yakub yang seperti ini melihat adanya momentum di dalam kehidupannya. Saat inilah saat yang tepat bagiku untuk berdamai dengan Esau. Apa yang menyebabkan Yakub mengambil keputusan untuk memulai perdamaian dengan Esau memang tidak diceritakan. Tetapi bagi saya melihat ada momentum di dalam kehidupan Yakub, dan itu membuat dia kemudian punya kerinduan untuk berdamai dengan Esau. Saudara-saudaraku, Yakub yang pernah menipu, Yakub yang pengecut, yang melarikan diri dari kemarahan Esau ini, mengumpulkan keberaniannya. Lalu dia menyuruh utusannya untuk menemui Esau. Utusannya diminta untuk mengungkapkan maksud hatinya, berdamai dengan Esau, karena ia sadar bahwa ia telah melakukan kesalahan kepada Esau bertahun-tahun lamanya. Apa yang dilakukan saudara? Jika kita baca Alkitab kita, berbagai strategi dia buat. Berbagai strategi dia buat di dalam ketakutannya yang begitu besar. Ayat 7 Kejadian 32 mengungkapkan dan memberi kesaksian kepada kita. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Ketakutannya kepada Esau membuat dia sesak hati karena utusan-utusannya mengatakan dan memberitahukan bahwa Esau sedang berjalan menuju kemari dengan 400 orang pasukan. Yakub merasa sangat takut kalau-kalau Esau marah dan membunuh dia beserta seluruh kaum keluarganya. Dalam situasi ketakutan yang seperti ini, Yakub masih ingat akan janji Allah. Dia ingat akan janji Allah. Maka dia berdoa. Dan doanya bisa kita baca di ayat 9-12. Kemudian berkatalah Yakub, "Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan.
lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Itu doa Yakub kepada Tuhan dalam ketakutannya. Saudara-saudaraku, apakah serta-merta doa itu kemudian menghilangkan ketakutan Yakub? Ternyata tidak. Dalam strategi-strategi yang dia buat, Yakub selalu menempatkan dirinya di tempat yang paling belakang. Dia selalu menempatkan dirinya ada di akhir, ada di titik paling belakang. Dia menjadikan kekayaannya, dia jadikan budak-budaknya, bahkan anggota keluarganya menjadi perisai bagi dirinya. Ketakutannya lebih besar dibanding dengan keyakinannya akan kuasa Tuhan untuk melepaskannya. Dalam ketakutannya, ia cenderung lebih mengandalkan kekayaannya untuk meluluhkan hati Esau. Jika kita baca ayat 20, kita akan mendapati yang seperti ini. Dan kamu, utusannya, harus mengatakan juga kepada Esau, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Daud juga, Yakub juga, saudara-saudara, menjadikan anggota keluarganya sebagai pelindung bagi dirinya kalau-kalau Esau masih dikuasai kemarahan. Ayat 22 sampai 24a mengungkapkan itu pada kita. Pada malam itu Yakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Saudara, Yakub punya kerinduan untuk berhadapan dengan Esau, meminta maaf, berdamai dengan Esau. Tetapi hatinya diliputi dengan ketakutan yang begitu besar, sehingga ia mengedepankan kekayaannya, keluarganya untuk menjadi pelindungnya. Dia tidak sungguh-sungguh percaya akan kuasa Tuhan yang mampu menyelamatkannya, yang mampu melindunginya. Tanpa terpikirkan oleh Yakub di tengah kegelapan dan kesunyian malam itu dalam kesendiriannya, tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak dikenalnya datang dan menyerang Yakub. Sehingga semalam-malaman itu Yakub harus bergulat dengan orang itu untuk mempertahankan dirinya. Saudara-saudaraku, mempertahankan diri adalah natur manusia. Mempertahankan diri, defense mechanism, akan dilakukan oleh manusia selama ia bisa melakukannya. Siapapun kita, kita semua punya naluri alamiah untuk mempertahankan diri dalam banyak hal. Bukan hanya secara fisik, tetapi juga ketika ada sesuatu yang kita anggap menyerang kita. Salah sekalipun kita, self-defense mechanism kita akan muncul. Apalagi jika kita tahu bahwa kita benar.
Selama kita mampu mempertahankan diri, biasanya kita akan melakukannya. Cuma seringkali defense mechanism kita cenderung kita lakukan untuk mencari pembenaran diri. Itu yang seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi mempertahankan diri adalah natur setiap manusia. Dan itu juga yang dilakukan Yakub. Ketika ada seseorang yang tidak dikenal menyerang dirinya, ia mempertahankan diri. Sampai akhirnya Yakub tidak berdaya ketika lawannya memukul sendi pangkal pahanya hingga pangkal paha itu terpelecok. Kata terpelecok ini agak tidak lazim, saudara. Saya mencoba mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata artinya tergeliat dan terkilir. Saudara bisa bayangkan kalau pangkal paha kita terkilir, itu kita tidak akan bisa apa-apa, tidak bisa lari, jalan terpincang-pincang, kita tidak punya daya lagi. Yakub tidak mampu lagi melakukan perlawanan. Dan anehnya, lawannya juga tidak melakukan sesuatu untuk lebih mencelakai Yakub. Bahkan ia merasa cukup dan hendak pergi meninggalkan Yakub dalam kondisinya seperti itu saat fajar menyingsing. Saudara-saudaraku, peristiwa ini buat Yakub menjadi sebuah momentum. Ketika lawannya yang sudah memenangkan pertarungan itu hendak meninggalkan dirinya, dia jadikan itu momentum untuk memohon berkat. Yakub merasa sudah tidak berdaya. Ia kalah dan ia tidak mau melepaskan sang pemenang tanpa sang pemenang itu terlebih dulu memberkatinya. Dalam proses sampai berkat itu diberikan, sangat menarik terjadi dialog, saudara. Terjadi dialog. Sang pemenang bertanya kepada Yakub, siapa namanya? Dan Yakub menyebutkan namanya. Saudara, kita pernah mendengar Shakespeare berkata, "What is in a name?" Apalah arti sebuah nama? Tetapi saat Yakub ditanya siapa namanya, itu adalah momen yang sangat penting, momen yang sangat berharga, baik bagi Yakub maupun bagi pribadi yang bergelut dengan Yakub dan memenangkan pergumulan itu. Saat Yakub menyebut namanya, dia sedang dengan terbuka mengakui inti hidup dan tabiatnya. Yakub itu artinya penipu. Siapa namamu? Yakub menjawab, penipu. Sebutan nama yang pendek itu, saudara-saudaraku, bukan hanya sekadar pemberitahuan atau informasi kepada pribadi yang menanyakan siapa namamu, melainkan juga pengakuan. Pengakuan dosa hidup Yakub yang selama ini masih dipendamnya, yang selama ini dia belum berdamai dengan Esau, yang selama ini masih mengganjal di hatinya. Dan itulah masa lalu Yakub, penipu. Itu diakuinya dengan rendah hati dan tulus. Siapa namamu? Penipu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi sang pemenang, bagi pribadi yang memenangkan pertarungan dengan Yakub itu, pengakuan Yakub ini sangat berarti, luar biasa berarti. Dia tidak lagi hanya melihat ya masa lalu Yakub, tetapi dia kemudian memberi nama baru dengan masa depan baru. Dan dia juga menyatakan dirinya bahwa dialah Allah. Saudara, Alkitab kita mengatakan di ayat 28, lalu kata orang itu,
namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang. Maaf kalau saya mengubah kata melawan itu dengan kata dengan, karena di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih make sense. Because you have struggled with God and with man and have overcome. Tidak dikatakan di situ, because you have struggled against God and with man and have overcome. Yakub bukan bergumul melawan Allah, tetapi bergumul dengan Allah, dan dia menang. Saudara-saudaraku, Yakub menjadi seorang manusia baru. Ketidakberdayaannya dipakainya menjadi momentum untuk memohon berkat. Dari seorang penipu dia diberi nama baru, kehormatan baru, sebagai pribadi yang sudah bergumul dengan Allah dan bergumul dengan manusia. Bergumul dengan manusia, bergumul dengan ketakutannya terhadap Esau. Berbagai strategi dia lakukan untuk bisa berhadapan dengan Esau. Bergumul dengan Allah dalam ketakutannya, dia ingat akan siapa Allah, sekalipun ketakutannya masih lebih besar dari keyakinannya. Lalu dia harus bergumul dengan seseorang yang tidak dia kenal. Pangkal pahanya dipukul, dia terkilir dan tidak berdaya. Namun bagi sang pemenang yang adalah Allah sendiri, ternyata Yakub dinyatakan sebagai pemenang. Dia dinyatakan sebagai pemenang karena dia tidak menyerah sampai akhirnya berkat itu diberikan. Dari Yakub menjadi Israel, dari penipu menjadi yang berjuang dengan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti Yakub, kita menghadapi berbagai persoalan dan pergumulan dalam kehidupan ini. Kadang-kadang kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran kalau-kalau kita tidak mampu melewati pergumulan-pergumulan dan persoalan di depan kita. Kadang-kadang ketakutan kita jauh lebih besar dibanding dengan keyakinan dan percaya kita akan kuasa, pertolongan, dan berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lebih fokus dan mencurahkan perhatian yang terlalu besar pada persoalan-persoalan itu dan meninggalkan pergumulan kita dengan Tuhan. Dan akhirnya kita jatuh. Di tengah ketakutan dan kesesakannya, di tengah ketakutan dan kesesakan Yakub, ternyata Tuhan hadir. Bukan sebagai sosok yang baik-baik ternyata, yang menolong. Tetapi Tuhan hadir sebagai sebuah persoalan baru, orang yang tiba-tiba menyerang, yang harus dihadapi oleh Yakub. Tapi Yakub tidak menyerah. Ia bertahan. Ia bertahan sampai ia merasa tidak berdaya, dan dalam ketidakberdayaannya ia semakin kuat, tidak melepaskan Tuhan. Dia memohon berkat Tuhan. Aku tidak akan melepaskan engkau sebelum engkau memberikan berkat kepadaku. Apa yang kemudian dialami oleh Yakub saudara? Akhirnya Yakub menyongsong fajar, menyingsing hari baru yang penuh harapan, dengan hidup yang dipulihkan, dengan kehormatan baru yang Tuhan berikan. Dan jika kita baca pasal selanjutnya, 3 ayat ke depan, kita akan melihat perubahan yang besar terjadi pada diri Yakub. Yakub pun melayangkan pandangnya
Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada dua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri, Yakub, berjalan di depan mereka. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Dari seorang penipu, pengecut, pecundang, ketika dia bergumul dengan Tuhan tanpa menyerah, Tuhan memberikan kehidupan baru, dipulihkan hidupnya, punya keberanian baru, menjadi leader kini. Dia berdiri di depan, dia meyakini Tuhan beserta dengan aku, Tuhan menolong aku. Saudara-saudaraku, inilah kehidupan yang dipulihkan. Oleh sebab itu, apapun pergumulan dan persoalan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, jangan pernah lepaskan pergumulan kita dengan Tuhan, dan terus bertahan sekalipun kita merasa bahwa kita sudah tidak berdaya lagi. Karena justru disitulah kita akan dipulihkan dan berkat Tuhan dinyatakan. Tuhan memberkati firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Paduan suara Galilea akan kembali mempersembahkan sebuah pujian. Tuhan yang jaga Israel.
kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan. Mari kita satukan hati kita dalam doa syafaat. Bapa sumber segala kebaikan, mampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dengan keyakinan yang penuh bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Mampukan kami untuk menghadapi berbagai persoalan kehidupan dengan terus bergumul bersama dengan Engkau, sekalipun kami merasa kami tidak mampu dan tidak berdaya lagi. Tetapi justru di saat itu kami semakin kuat tidak melepaskan Engkau, dan memiliki keyakinan Engkau akan memberikan berkat kepada setiap kami. Pulihkan hidup kami, Tuhan, dalam kuasa dan cinta kasih-Mu. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, saat ini kami menyatu hati dengan saudara-saudara kami yang ada di dalam sakit. Ibu Marisa Kagulto, Bapak John Ponggawa, Ibu Esti Rahayu, Ibu Rasmita Rigan, Bapak Thomas Gunawan, Ibu Siti Haryanti, Bapak Robert Dodo, Bapak Adrian Aksa, Bapak Darsono Sukatman, Bapak Suparti, dan juga saudara-saudara kami yang namanya tidak kami sebutkan karena tidak ada di dalam warta jemaat ini. Namun mereka merindukan jamahan tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, hadirlah, curahkanlah segala kebaikan Tuhan atas mereka. Kuatkan dan teguhkan, dan sembuhkan dan pulihkanlah dalam rencana dan kehendak-Mu. Kami juga menyatu hati dengan keluarga-keluarga yang saat ini ada di dalam duka karena ditinggalkan oleh pribadi yang mereka kasihi dan mengasihi mereka. Keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Obed Siahaya, keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Wirawan. Tuhan, kiranya tangan-Mu sendiri senantiasa menggenggam mereka, menuntun, menaungi dan melindungi, mencurahkan berkat dan damai sejahtera dalam kehidupan seluruh keluarga yang berduka ini. Kami juga merasakan sukacita bersama dengan keluarga Andre Dedi Nainggolan dan Ria Angelina Risma Uli Tambunan yang Kau karuniai seorang anak dalam hidup pernikahan mereka, Gerard Paulus Sainan Seanan Halomoan Lumban Tungkup. Tuhan, biarlah kasih-Mu boleh lebih dirasakan nyata dalam kehidupan keluarga ini. Kami juga berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang telah menyatukan tekad mereka untuk membangun hidup berkeluarga. Tuhan, berkati mereka, berkati keluarga yang kelak mereka bangun, dan Kau mampukan mereka untuk menjadi alat kemuliaan di tangan Tuhan lewat hidup keluarga mereka. Kami berdoa bagi gereja-Mu, Tuhan, dimanapun juga berada, terkhusus gereja-gereja-Mu di Indonesia. Tuhan, kami menghadapi berbagai situasi yang cukup sulit di tengah-tengah kehidupan bangsa ini. Tetapi kami memohon Engkau terus meneguhkan gereja-gereja Tuhan di dalam pergumulan yang dihadapi. Tidak pernah menyerah karena Tuhan senantiasa menyertai. Mampukan kami, jemaat UGKI Kebayoran Baru, menghadapi pergumulan-pergumulan itu. Kami, pribadi-pribadi, baik simpatisan, anggota jemaat, pengurus komisi, bidang, para aktivis, penatua dan pendeta, Engkau mampukan untuk dalam kesatuan hati, kesatuan pikir, kesatuan jiwa,
dalam ikatan kasih Tuhan, melangkah bersama untuk membangun kehidupan yang berkenan kepada Tuhan dan menjadi alat kemuliaan bagi Tuhan. Kami serahkan juga Bapa, Indonesia yang kami cintai ini, tempat di mana kami lahir, kami hidup, dan kami tinggal, menjadi Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Kami memohon pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan Tuhan untuk melindungi negeri ini dari segala maksud jahat yang ada. Kami memohon pertolongan Tuhan untuk memberikan perlindungan sehingga negeri ini tetap hidup di dalam damai. Negeri ini tetap hidup di dalam kesatuan yang utuh. Dan kami sebagai anak bangsa tidak tercerai-berai. Mampukan kami untuk memberikan kontribusi sekecil apapun bagi bangsa ini, bagi tegaknya keadilan dan kebenaran, hadirnya kemakmuran dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Bapa, kami serahkan hidup kami, pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga. Engkau pimpin kami dalam kuasa Roh kebenaran, agar apapun juga yang kami lakukan, dimanapun kami melakukannya, buah-buah kebenaran yang memuliakan Engkau, itulah yang menjadi buah-buah kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami tutup serta sempurnakan doa kami dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang terkasih, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak.
Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dipakai untuk melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, di gereja Tuhan di tempat ini. Kami juga mohon berkat untuk kami yang akan mengelola persembahan ini, agar kami dapat melakukannya dengan baik dan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Tuhan Yesus, pergilah, teruskanlah kehidupan saudara dengan tetap berpegang pada Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Sungai Yordan, kau pun